Yo, teman-teman, kita kembali ya melanjutkan petualangan Crash Team Racing-nya. Di video sebelumnya kita sudah mengalahkan raja ketiga, teman-teman ya. Dan sekarang kita sudah berada di peta keempat dari Crash Team Racing Adventure ini ya. Oke, kita langsung saja ke track yang pertama, teman-teman. Engine Labs ya. Let's go. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan bisa dibantu subscribe-nya agar saya lebih bersemangat lagi untuk memberikan konten-konten yang lebih menghibur lagi ke depannya. Nah ini dia teman-teman, Engine Labs ya, tempat dari engine. Mirip seperti laboratorium teman-teman ya. Jalannya sedikit berkelok-kelok ya teman-teman, kotak-kotak gini ya, sudut siku-siku ini. Oke, musuhnya cepat-cepat semua teman-teman. Oke, kita dapat bom. Wih, ini treknya benar-benar full speed ya. Dan mereka di depan saling tembak-menembak teman-teman. Dan di sini ada Dream yang berguling. Oke, oke aman. Dapat TNT, kita pasang, kita cari kotak lagi, dapat teman-teman. Oke, benar-benar mantap ini lompatannya. Oke, kita taruh di sini aja teman-teman ya, dan dia kena. Ini musuhnya benar-benar cepat-cepat semua di sini teman-teman. Beda dari track-track yang sebelumnya ya. Ini menandakan bahwa semakin lama semakin susah teman-teman. Mantap ini full speed. Kita taruh. Si Tiny Tiger kena teman-teman ya. Ini si Polar benar-benar cepat teman-teman. Oke, aman. Dia kena tembak si Polar. Nah, kita taruh sini aja teman-temannya jebakannya. Semoga ada yang kena. Hampir. Oke, kita taruh sini. Dan si Pura kena teman-teman. Oke, final lap. Harus konsentrasi teman-teman ya, biar nggak kesalip sama musuh yang lain di belakangnya teman-teman. Oke, dapat botol merah, kita buang saja. Kita dapat nitro, kita taruh aja, semoga ada yang kena. Nah, mereka berdua kena barengan teman-teman. Ini si Crash hoki sekali nih hari ini. Oke, mantap. Full speed terus. Sepertinya kita cukup jauh meninggalkan musuh-musuh kita teman-teman ya. Oke, kita taruh jebakannya di sini. Hampir itu kena. Nah, kita taruh di sana juga. Oke teman-teman, kita dapat juara satu teman-teman ya. Benar-benar awal yang sangat bagus ini. Oke, kita skip aja. Nah, ini dia teman-teman ya, peta keempat, dan ini adalah bosnya Pinstrip teman-teman. Ini adalah Raja Bom teman-teman ya. Dia suka mengeluarkan bom yang guling-guling itu teman-teman, yang bisa berguling ke depan dan ke belakang. Nah, seperti ini teman-teman peta di tempat yang keempat ini ya. Oke, kita lanjut ke track nomor 2 teman-teman ya. Di mana itu ya? Coba kita melompat. Coba kita lompat. Nah, ini dia teman-teman, Cortex Castle. Ini tempatnya Neon Cortex teman-teman. Kastilnya si Cortex ya. Dan di sini juga ada laba-labanya yang menghalangi teman-teman.
Let's go. Wih, ada laba-laba. Oke, kita dapat uka-uka. Si Pura kena. Si Cortex juga kena. Ini musuh-musuhnya cepat-cepat banget, teman-teman. Susah sekali ya. Mereka full speed semua. Dan kita dapat kecepatan, teman-teman ya. Dapat nos ya. Astaga, ada yang nembak lagi dari belakang. Oke, kita coba cari shortcutnya di sini, teman-teman ya. Nah, mantap sekali, teman-teman. Langsung nomor satu ya. Ini udah nyalip aja nih si Koko. Nah, dia kena laba-laba, teman-teman. Oke, kita harus konsentrasi terus, teman-teman ya. Dapat pelindung, lumayan. Siapa tahu ada yang nembak. Dicari dan dia terpental, teman-teman. Oke, kita keluarkan nos terus. Kita taruh sini. Dia kena. Ini udah nyalip-nyalip aja nih. Oke, kita dapat nos lagi, teman-teman. Nanti kita bisa. Astaga, baru saya mau bilang bisa cari jalan pintas. Udah ditembak pakai bom aja ini. Oke, kita akan usahakan cari shortcut, teman-teman ya. Oke, mantap, teman-teman. Kita motong-motong jalan, teman-teman ya. Wah, sudah max. Hati-hati laba-laba. Nah, final lap, teman-teman. Lap terakhir ya. Kita harus konsentrasi terus ini. Kita buang di sana. Oke. Jaraknya sudah cukup jauh, teman-teman. Tetapi kita harus juga tetap waspada juga, teman-teman ya. Karena musuhnya ini juga cepat-cepat semua ya. Dan mereka juga sering membawa senjata-senjata yang berbahaya untuk ditembakkan ini. Kita simpan dulu nosnya untuk kita gunakan di shortcutnya ini. Oke. Mantap. Tiga kali berhasil juga, teman-teman. Dan ini juga memperlebar jarak kita, teman-teman ya. Oke, kita dapat juara satu lagi, teman-teman. Oke, kita skip aja. Kita sudah mengumpulkan 14 trofi, teman-teman. Kita lanjut ke track yang nomor 3, teman-teman. Yang ini ya. Hot Air Skyway. Nah, ini tempatnya si Raja Pinstrip, teman-teman ya. Dia kalau nggak salah tempatnya itu berada di ketinggian udara, teman-teman. Di langit ya. Nah, ini dia, teman-teman. Dan tracknya ini juga cukup panjang, teman-teman ya. Ayo, let's go. Jangan kau ambil kotakku. Kita taruh di TNT. Nggak ada yang kena. Ini persaingannya benar-benar sengit di sini, teman-teman ya. Tuh, itu udah nyalip-nyalip semua, teman-teman. Nyemplung. Oke, kita berhasil shortcutnya. Tapi kita masih di posisi nomor 7, teman-teman. Kita harus usaha terus ini supaya bisa dapat juara satu ini. Ini si Polar yang memimpin, teman-teman. Ayo, dapat senjata bagus. Dapat nos, lumayan lah. Hampir. Musuh-musuhnya juga pintar, teman-teman. Taruh-taruh senjatanya tempat-tempat yang strategis ya. Semoga dapat senjata bagus.
Oke, roket. Kita langsung tembak. Wih, hampir. Dia kena Coco Bandicoot. Oke, kita dapat Uka-Uka. Dia mental. Si engine juga mental, teman-teman. Ini si Polar ini benar-benar gesit, teman-teman ya. Astaga. Oh no. Sepertinya susah sekali mengejar si nomor satu ini, teman-teman ya. Si Polar ya, jauh sekali dia. Isi acara nyemplung lagi. Ayo. Semoga bagus. Wah, dapat TNT. Nggak kena. Untung bisa dilepas, teman-teman. Nah, terima kasih Tini Tigar kau telah menembak Polar. Dia marah. Oke, kita cari aman dulu, teman-teman ya. Takutnya sana malah nyemplung lagi. Dan mereka berdua ini sepertinya pakai shortcut, teman-teman. Dia kena. Ayo Polar, kita bersaing yang sangat sengit. Ayo Crash, jangan mau kalah. Ini Polar ini benar-benar hebat, teman-teman. Oke, semoga kita bisa dapat juara satu. Oke, teman-teman. Luar biasa sekali ya perjuangannya di track ini, benar-benar susah, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke track yang berikutnya, teman-teman. Oke, kita skip aja ya. Congratulations. You win a trophy. Oke, kita keliling-keliling dulu, teman-teman ya. Lihat-lihat pemandangan sekitar ya. Seperti apa tempatnya ini ya. Nah, ini track yang nomor 4, teman-teman. Oxide Station, teman-teman ya. Itu adalah tempat raja terakhir, teman-teman, yaitu Neon Oxide, teman-teman ya. Oke, sebelum itu kita save dulu, teman-teman ya. Nah, ini dia cerminnya di atas ya. Nabrak lagi. Oke, teman-teman, sekian dulu ya untuk video kali ini. Next, kita sambung lagi petualangannya di video berikutnya, teman-teman ya. Dan bersiap untuk track keempat. Setelah itu, kita akan melawan Raja Pinstrip, teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya.